Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Apa yang diambil milik Allah dan apa yang diberikan juga milik Allah Azza wa Jalla. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, semuanya ada waktunya. Tinggal kita sekarang yang hidup berbuat baik kepada yang meninggal dunia sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini yang akan sampai kepada si mayit. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddud. Siapa mempraktikkan suatu amal ibadah yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Maka sehebat apapun niat baik kita untuk si mayit, tetapi praktek kita tidak benar, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa. Kita berdoa masing-masing yang intinya mintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah maghfir laha. Ya Allah ampunilah dia. Allah masabbitha. Ya Allah tetapkan dia di atas kalimat la ilaha illallah. Ini yang bermanfaat bagi si mayit dan juga bermanfaat bagi kita yang mengantar jenazah. Mari kita berdoa. Apabila kita berdoa di makam atau di kuburan, apakah merusak tauhid kita atau merusak agama kita? Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, enggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang saleh atau orang tuanya enggak boleh.